Oke. Ini ujian praktikum kimia titrasi asam basa. Oke, ini menggunakan pipet karena buretnya nggak ada. Jadi pengganti buret adalah pipet tetes. Oke, ini lagi dilakukan. Si jauh. Udah mulai keluar agak-agak merah nampak itu. Udah belum? Belum. Belum. Oke. Oke, kita lihat yang lain. Yang ini udah berhasil merah. Ini yang sana juga udah berhasil. Yang ini masih digoyang-goyang. Ya, digoyang-goyang, masih kita tes. Oke. Yang ini udah berhasil. Yang sana juga masih digoyang-goyang. Oke. Silakan dihitung yang udah. Berapa kadarnya kira-kira? Tadi indikatornya berapa, Adias? Berapa tetes? 3 tetes. 3 tetes. Coba ditambahkan 2 tetes lagi indikatornya. Diaduk dulu ya. Diaduk dulu indikatornya biar itu. Yang di gelas kecilnya Dios, diaduk. Indikatornya yang di gelas kecil diaduk dulu. Nah. Oke, Junitus harus sabar. Itu Kristi Ayu. Yang udah boleh dikumpulkan? Masih hilang. Sikit lagi Dios. Satu tetes, diaduk. Oke, sip. Dah, stabil ya. Oke, dah. Sekarang hitung berapa pemakaian kamu. Sisanya berapa. Oke, ini udah berhasil. Kita lihat Pilatus yang belum berhasil. Pilatus, Junitus. Nah, yang goyang. Gimana, Kristi Ayu belum? Sambil diaduk. Tambah lagi. Udah mulai agak-agak merah nampaknya. Terus tambah lagi. Oke. Habis itu dihitung hasilnya. Udah dihitung, Adios? Oke, ini lagi dihitung. Oke, begitu aja ujian praktikum kimia titrasi asam basa menggunakan alat yang sederhana tanpa buret. Oke, teman-teman, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng serta bagikan video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa.